Hai teman-teman, Assalamualaikum. Satu lagi yang lagi viral di masa pandemi, kopi 1 liter. Nah, kopi 1 liter ini disimpan di dalam botol dan ditaruh di kulkas. Jadi ketika kita haus, nggak perlu beli keluar, cukup ambil kopinya dan tuang di gelas yang sudah dikasih es batu. Praktis ya. Untuk kali ini aku mau bikin pakai kopi favoritku, Luwak White Coffee. Untuk bahan-bahannya ini cuma 3 macam ya, luwak white coffee, susu kental manis, dan air. Pertama, tuang 10 saset luwak white coffee ke dalam wadah, lalu tambahkan 3 saset susu kental manis. Tuang air panas, kemudian aduk-aduk hingga seluruh kopinya larut. Terakhir, tuangkan air ke dalam larutan kopi tadi. Aduk-aduk hingga rata. Nah, kopi 1 liter siap disimpan ke dalam botol. Ini aku pakai botol bekasnya Coca-Cola. Simpan kopi 1 liter ini ke dalam lemari pendingin. Kemudian siap dinikmati ketika siang-siang nanti ketika haus-hausnya.